Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah bapaku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya." Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tebrau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu, yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Salah satu kecenderungan manusia adalah terlalu mudah melupakan pertolongan. Pada saat seseorang membutuhkan pertolongan, biasanya ia akan berusaha maksimal untuk mengharapkannya. Namun ketika hidupnya mulai terasa nyaman, biasanya ia cenderung untuk melupakan kondisi tersebut. Hal ini sangat mudah terjadi, entah terhadap sesama manusia maupun Tuhan. Mungkin Anda pernah berada pada posisi sebagai orang yang dilupakan setelah memberikan bantuan, atau bahkan kita pernah juga berada pada posisi yang melupakan. Pada pagi ini, marilah kita berefleksi serta mengevaluasi diri dalam kerendahan hati melalui penghayatan terhadap Keluaran pasal 15 ayat 1-10. Syair pujian di dalam perikop ini merupakan bentuk kesaksian Musa dan bangsa Israel atas segala peristiwa iman yang nyata yang telah mereka alami. Terdapat beberapa nilai teologis yang muncul di dalamnya, yakni bangsa Israel hanya dapat melanjutkan hidup di dalam dan dengan pertolongan Tuhan, serta Tuhan adalah satu-satunya pihak yang berkarya secara dominan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Kemudian, segala kekuatan yang melawan Tuhan tidak akan mampu meruntuhkan segala rancangannya. Dan terakhir, Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan umat-Nya. Musa dan bangsa Israel yang baru saja merasakan semua muatan nilai teologis itu tidak mengulur waktu untuk menghasilkan puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan, di dalam tradisi Israel dan literatur Yahudi, kita dapat menemukan cukup banyak cuplikan syair-syair pujian maupun kalimat-kalimat hikmat yang juga beririsan dengan perikop ini. Hal ini menjadi penting agar umat Israel dari generasi ke generasi tidak melupakan pengalaman iman yang penuh makna dan berarti. Pengucapan syukur melalui puji-pujian tidak hanya bersifat kondisional dan sementara. Justru idealnya, setiap ucapan syukur dari seorang percaya adalah bentuk penegasan relasi sekaligus sebagai pengingat yang bersifat tahan lama tentang peran dan otoritas Tuhan bagi dirinya. Artinya, setiap kita perlu melantunkan pujian dalam hati yang tulus untuk mensyukuri karya Tuhan dalam hidup kita. Hal ini pun dilakukan bukan hanya untuk merayakan sesuatu yang sedang kita alami di masa sekarang, melainkan juga sebagai pengingat di masa depan, bahkan ketika situasi hidup kita terasa terlalu berat. Pengucapan syukur melalui puji-pujian tidak hanya bersifat kondisional dan sementara. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, bentuklah kami, hati kami, dan pikiran kami, dan sikap hidup kami, untuk
untuk selalu bersedia memberikan ucapan syukur, bukan hanya dengan kata, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Entah ketika kami sedang mengalami sebuah sukacita, maupun juga ketika kami sedang mengalami pergumulan. Biarlah kami terus mengingat tentang cara-cara Tuhan, tentang peran Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.